Selama bulan Ramadan 1445 Hijriah, Pemkab Rejang Lebong memberlakukan pengurangan jam kerja bagi ASN. Jam kerja para ASN ini pun berbeda untuk di hari Jumat yang pulangnya lebih lama. Dijelaskan Asisten 1 Pemkab Rejang Lebong Pranoto Majid, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut diantaranya ASN diwajibkan datang pukul 8.00 dan pulang lebih cepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk hari Senin hingga hari Kamis. Sedangkan untuk di hari Jumat, jam kerja hingga pukul 15.30 karena waktu istirahat yang lebih panjang. Sedangkan untuk perangkat daerah yang memberlakukan 6 hari kerja, diberikan jam kerja sejak pukul 8.00 hingga 14 untuk Senin hingga Kamis, serta Jumat hingga pukul 12.30. Masuknya agak lambat, pulangnya lebih cepat biasanya. Seperti itu. Kalau kita ngaju tahun kemarin itu, Senin sampai Kamis itu kita masuk jam 8, pulangnya lebih cepat. Kalau biasanya pulang jam 4, mungkin setengah 4 kita pulang. Ditambahkan Pranoto, meski ada pengurangan jam kerja, para ASN diminta untuk tetap disiplin dengan aturan yang berlaku dan memberikan kinerja terbaik selama Ramadan. Andri Waldinata, RBTV melaporkan.